Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto membuka rakor dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di ruang pola kantor Gubernur Jambi Rabu lalu. Hadir dalam acara ini tim Korsubgah KPK RI bersama unit kerja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Sekda menjelaskan dalam rakor ini hadirnya tim Korsubgah KPK RI untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari proses untuk melaksanakan pelelangan yang ada pada OPD yang diserahkan kepada ULP, apakah berjalan baik atau tidak. Dalam rakor ini, tim Korsubgah KPK RI juga akan melakukan evaluasi dan mendapatkan informasi yang konkret dari pihak UKPBJ. Sekda berharap pertemuan kali ini mendapatkan solusi baik dari pemerintah maupun pihak penyelenggara kegiatan dan tim Korsubgah mendapat data dan informasi yang benar. Karena Sekda menilai kunci terjadinya korupsi berawal dari pengadaan barang dan jasa, di mana sesuatu yang sudah ditetapkan spesifikasinya, namun diganti dengan hal yang serupa, tapi memiliki spesifikasi yang kurang baik. Pelelangan berbagai kegiatan yang ada di OPD, itu kita serahkan dengan ULP, berjalan dengan baik atau tidak. Jadi, dalam ini kan di samping rakor ada evaluasi. Nah, kalau ada hal yang selama ini dianggap sudah baik, tolong dipertahankan, dan kalau belum baik, tolong juga nanti dibenahi. Suci Anissa, Kompas TV Jambi.